Apa kabar semua? Sekarang kita mau jalan-jalan ke pabrik bakso ikan Mas Sabar di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Bakso ikan Mas Sabar ini sangat terkenal karena memiliki cita rasa yang enak. Selain itu juga harganya murah. Para wisatawan yang datang ke Pelabuhan Ratu Sukabumi banyak yang mencari bakso ikan Mas Sabar ini untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Saya sarankan jangan membeli bakso ikan di pedagang kaki lima, karena tidak terjamin kualitas rasa dan mutunya. Selain itu harganya juga mahal, lebih baik Anda membeli langsung ke tempat pembuatan bakso Mas Sabar ini. Selain memiliki cita rasa yang enak, bakso ikan Mas Sabar ini terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan higienis. Tempat penjualan bakso ikan Mas Sabar terletak di Pasar Pelabuhan Ratu, seberang Pasar Dermaga, atau bisa juga membeli dari tempat pembuatannya langsung, seperti tampak pada maps bernama Dapur Bakso Sabar. Jika Anda masih bingung menemukan lokasinya, maka Anda bisa menanyakan kepada orang, karena sebagian besar warga sama mengetahui lokasi pabrik bakso Mas Sabar ini. Inilah varian bakso berikut harganya, yang dibuat dan dijual di pabrik bakso Mas Sabar. Selain itu, di sini juga menjual bumbu untuk kuah bakso, seharga Rp8.000 per bungkus. Selain kualitas yang baik, produk bakso Mas Sabar ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Untuk memasaknya sangat praktis, tidak perlu lagi membuat bumbu kuah bakso. Anda cukup merebus bakso ikan ini hingga matang, lalu masukkan bumbu yang bisa dibeli di Dapur Bakso Mas Sabar. Dan begini penampilannya setelah dimasak.